Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Sekarang kita tunggu dulu hasil pengumuman KPU. Saya bertemu Pak Anies hari Kamis kemarin. Saya sudah menyampaikan langsung. Kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi tentang apakah Pak Anies maju lagi di Dki Jakarta atau tidak. Yang jelas Pak Anies adalah aset buat warga Jakarta, aset buat umat. Buat PKS siapa saja Anies atau selain Anies yang bisa menjalankan platform bernegaranya yang sudah dibuat oleh PKS untuk masyarakat luar Jakarta, silakan. Intinya semua masalah kemanusiaan, ya ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, ya masalah kesenjangan ekonomi, ya bisa ditetaskan oleh seorang tokoh, silakan dari siapa aja, dari NasDem, dari PKB, dari TNI, dari kepolisian, silakan. Nanti kemungkinannya cukup besar Pak untuk Pak Anies kalau misalkan nanti pengumuman KPU Pak Anies ternyata kalah, berarti ada kemungkinan besar juga bakal sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sekarang kita tunggu dulu hasil pengumuman KPU. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.